Mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusuma Atmaca dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Mochtar menghembuskan nafas terakhir di usia 92 tahun. Diiringi tabuhan drum dan satu kali tembakan salvo, peti jenazah yang membawa mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusuma Atmaca diusung memasuki kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Minggu sore. Prosesi pemakaman diterapkan secara militer, dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Mantan Menteri Luar Negeri di era Presiden Soeharto ini mengembuskan nafas terakhir pada Minggu pagi di usianya ke-92 tahun. Kepergian sang diplomat ulung tak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, namun juga Kementerian Luar Negeri. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menegaskan selama hidupnya Mochtar telah mengabadikan dirinya untuk bangsa dan negara. Dan yang sangat luar biasa adalah beliau pelopor, pejuang, sehingga konsep dan pemahaman negara kepulauan itu diakui oleh dunia internasional.